Banting setir jadi satpam, El Rumi langsung bikin netizen heboh. Seperti diketahui, El Rumi merupakan artis kenamaan tanah air. El Rumi juga merupakan putra kedua dari pasangan musisi Maya Estianti dan Ahmad Dhani yang kini telah bercerai. Usai cerai, Dhani menikah dengan Mulan Jamila, sedangkan Maya dipinang konglomerat, Irwan Musri. Walau ayah tiri, Irwan Musri sangat dekat dengan ketiga anak Maya. Irwan bahkan sering mengajak ketiga anak tirinya plesiran mewah. Biasa diguyur kemewahan, baru-baru ini anak kedua Maya, El Rumi justru jadi sorotan. Pasalnya, ia tiba-tiba banting setir jadi satpam mall. Hal itu diketahui dari unggahan di akun TikTok pribadinya pada Minggu, 21 Mei 2023. Di unggahan itu, El Rumi tampil gagah mengenakan seragam hitam dan celana hitam. Bahkan, El juga memakai tanda nama di dadanya. Di video itu, terlihat berdiri bersama rekan kerjanya di depan pintu masuk mall. Usut punya usut, El Rumi memang sedang menjadi satpam di salah satu mall di Jakarta. Tampaknya, sang artis sedang terlibat kerja sama dalam sebuah proyek. Sementara itu, El Rumi juga membagikan momen seru saat magang jadi satpam. Lewat akun Instagramnya El Rumi pada Minggu, 21 Mei 2023, El Rumi mengaku telah melakukan beberapa pekerjaan. Mengetahui hal itu, sontak saja netizen langsung geger tak karuan. Ada yang kaget, ada pula yang menggoda El Rumi habis-habisan.